Halo Kesi, apa kabar? Baraden ya, ada kronik case ya? Ya silakan, silakan. Ya, ini Baraden cerita, ada satu kronik case yang amat sedih sekali. Bukan sedih Kesi, seorang wanita sebenarnya disering mengikut pergi mana-mana sahabat dia ini Kesi. Dia suka percaya kepada ini, masakah Baraden tak nak mengaibkan sesiapa. Ada juga Kesi sebenarnya dia suka teman, dia ini suka rekomen bomo-bomo untuk siapa-siapa, mawa-mawa dia yang dah suka jantan, yang lelaki itu masakah bukan jantan, lelaki itu yang tak mau berkenankan dia Kesi. Kalau senang cakap, dia nak jadi matchmaker untuk seorang wanita, untuk kawan-kawan baik dia. Kalau kau kenal laki-laki, kau terasa jantan tu tak nak engkau, kau jumpa aku. Aku ada satu cabut wanita bomo yang bakar, yang boleh kiasikan buat laki-laki tu suka dengan dia Kesi. Jadi wanita ni mungkin niat baik, tapi sudah jadi ibarat mafia punya cinta yang dipaksa. Dan niat dia tu sama Kesi, dia ni suka berkah, dia kenal seorang wanita yang boleh mengubahkan seseorang laki-laki yang tak suka kepada dia, pada wanita itu. Jadi apa yang terjadi Kesi, terjadilah senjata makan tuan. Kesi tahu apa nak jadi sebenarnya. Rupanya wanita ini dia telah panggil dengan seorang kawan dia. Dia cakap tolong tu, contoh nama S eh. S, you boleh tolong dengan I tak sekarang? I fall in love dengan this guy. Nampaknya cinta tak berbalas lah. Tapi I dah ambil gambar dia. Boleh tak you bawa dengan wanita ni untuk kita puja semangat atau make him fall in love dengan saya, supaya dia laki-laki tu boleh jatuh cinta dengan dia. Tapi apa terjadi Kesi? Rupanya harapkan pagar makan padi. Apa yang jadi Kesi? Akhirnya rupanya apabila dia tengok gambar, dia telah tengok laki-laki ni dan dia bawa gambar laki-laki ni dengan kawan baik dia, jumpalah dengan perempuan ini, dengan wanita ni yang pakar untuk mengubahkan hati laki-laki dengan mantra jampi asmara dana. Tapi akhirnya yang terjadi ke situ apa? Rupanya selama ini lepas dia menolong budak perempuan ini dengan gambar laki-laki itu, apa yang terjadi ke sini? Laki-laki itu telah pun gila angau dan telah terjadi satu, bukan dia suka dengan perempuan ini, tapi akhirnya dia telah menderita disantau oleh wanita ini dan dia terbayang baik dan dia tak boleh bekerja, tak boleh apa. Dan akhirnya wanita ini terpaksa jumpa Pak Raden sebab tak sampai hati Kesi. Ini dipanggil apa tau Kesi? Maaf cakap wujud zaman sekarang, orang-orang nenek-nenek lama ni kadang-kadang dia, kalau sesiapa suka cinta tak berbalas, jumpalah dia. Jadi perempuan ni semua Kesi, dia suka sangat membantu kalau orang, seorang laki-laki tu, dia punya girlfriend tu suka kepada the guy tanah. I recommend you satu kalau nenek ni jumpa, percaya tak you, percaya you tengok muka dia je, the guy tu akan sayang kau. Tapi malang sekali Kesi, laki-laki ni sebenarnya mungkin seorang laki-laki yang pagarnya tak kuat. Rupanya Kesi tahu apa, bila Pak Arden, dia tak hubung Pak Arden, dia cakap, Pak Arden, saya dia bikin satu dosa. Saya sebenarnya suka kepada budak laki-laki ni. Saya dah suruh kawan baik saya recommend, ada tak kau cari orang-orang yang pakar supaya laki-laki ni boleh gilakan aku. Jadi akhirnya dia dapat jumpa, tapi mungkin hati dia tu ada sifat manusiawi, sifat ihsan, tak sampai hati bila tengok laki-laki tu dah gila angau tapi tak gila bayang pada dia, walaupun berjumpa dengan dia setiap kali di daerah satu pejabat Kesi. Ini kes satu pejabat lain department, cinta dalam pejabat dalam tersembunyi, rupanya syok sendiri. Tapi akhirnya yang tujuan Pak Adin nak cerita ini, bila dia kesian, dia telefon dengan Pak Adin satu orang kemen, Pak Adin boleh tak Pak Adin bantu, saya dah bikin dosa, saya sebenarnya suruh kawan baik saya ambil gambar perempuan laki-laki ni, saya bercinta dengan dia di tanah saya, mudah-mudahan dengan nenek tu pandai, mudah-mudahan bila saya jumpa dia, hati dia terbuka, dia boleh syokkan saya. Rupanya benda tu tak menjejas. Rupanya bila Pak Raden cek keadaan ini, Pak Raden cakap, kau ambil gambar laki-laki ni dan kau tunjuk dengan Pak Raden gambar yang kau dah buat sendiri. Akhirnya kau mengesal, dia yang buat lelaki tu, dia mengesal. Dia kata, Pak Raden, kau saya tahu rupanya tak sama cinta asli Pak Raden. Lagi
baik. Cinta tu rupanya memang, kalau boleh cinta jangan dipaksa. Cinta asli tu kekal lah. Kalau kita black magic macam mana orang tu, kalau tak, bukan tak kena akhirnya, kalau kesian hamba Allah tu jadi penyakit sakit jiwa macam mana. Jadi bila Pak Arin tengok, rupanya kesi, bila Pak Arin siasat kronik kes ni, wanita yang nenek ini kesi, yang diorang jumpa untuk siapa-siapa kes, kalau perempuan dah gila jantan, tak dapat nak jumpa perempuan, orang tua ni untuk special, dia rupanya menggunakan mantra sakti rohani gaib yang boleh ada satu ilmu yang dalam yang boleh menyeru semangat perlaki, diambil gambar laki-laki tu rupanya diikatkan dekat semangat roh orang mati, orang mati sesat kisi. Jadi ditaruh dekat kubur dia. Jadi Pak Arin nampak rupanya dia mentera memuja semangat cinta rohani orang mati. Jadi laki-laki ni kalau tengok dia, laki-laki ni akan gila perempuan. Rupanya ada juga kes wujud yang seorang yang orang-orang, itu pasal Pak Adin cerita Nasa, Pak Adin potong cerita kalang kabut aku cakap. Pak Adin cerita satu motif cerita Pak Adin, kalau sesiapa perempuan-perempuan kalau dah cinta laki-laki itu, cubalah nasib sendiri. Kalau ibarat tanya apa khabar, cubalah tunjuk senyuman manis, mungkin jatuh cinta. Janganlah guna cara menggunakan ambil gambar orang supaya cinta tu dipaksa untuk digila kisih. Cuma satu Pak Arin cakap, kes kronik ini dapat Pak Radin settle, cuma anak-anak dara atau siapa-siapa, if you love a guy, please play ladies and maybe the gentleman will love you, try your luck. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah